Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini istimewa tiba-tiba kaya. Okey. Dan kita nak tambah lagi kemeriahan ini dengan suara ikonik Malaysia. Vokal yang gemilang. Tersebut satu hari raya pun kita dah dapat gambaran dia. Dia juga lah yang menghebahkan tentang salam dunia. Kita nak bersama dengan siapa? Kita nak bersama dengan Dato' M. Nasir dan juga isteri Datin Marlia Musa. Juga sahabat anda. Sufian Suhaimi. Assalamualaikum. Baik. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dua generasi yang berbeza kita gabungkan. Saya bertemu dengan Datuk dan juga Datin. Mungkin Datuk biasa mungkin dulu-dululah malam raya mungkin sibuk dengan show. Sekarang ini macam mana kehidupan terkini di pagi Syawal untuk Datuk M. Nasir dan juga Datin? Silakan dapat berkongsi sesuatu. Ya. Sama lebih kurang sama juga. Okay. Mungkin Datuk dari segi pertambahan, mungkin anak cucu yang ada, pertambahan keluarga, persiapan macam mana Datuk? Biasa juga. Macam mana? Sebenarnya tahun ni tahun yang lain sikit untuk kami. Kerana setelah 2 tahun kami tak dapat berhari raya, walaupun dengan keluarga di Kuala Lumpur, dengan family saya, dengan keluarga yang lain, juga apatah lagi untuk travel ke Singapura. Jadi tahun ini, tahun pertama kami merancang untuk balik Hari Raya bersama Singapura. Tetapi kerana kita dah raya tiba-tiba hari ini, jadi plan kami tak awal. Jadi hari ini kita ada sikit laid back sikit hari ini. Kerana persoalan itu tidak dijangka kerana kami sepatutnya balik ke Singapura. Dan juga mid balik cuti, jadi mem kena kerja sendiri. Jadi ada lain sikit tahun ini. Raya tiba-tiba kali ini ada lain sikit. Okay. Yeah. Tapi walaupun Datuk M. Nasir juga Datin memang orang kata kalau baju sedondon tu untuk pasangan suami isteri memang wajib. Untuk tahun ni memang dah ready awal-awal ke ataupun... Itu dia, saya nampak baju Datuk macam... Buka bobok tu pilih je mana yang ada. Pilih je. Sebab saya bayangkan baju Datuk M. Nasir macam Phoenix bangkit dari abu kan. Okey, kita ada Sufian Suhaimi. Assalamualaikum Sufian. Waalaikumsalam. Kat mana? Sekarang saya dekat Muar, Johor. Muar. Okay. Afad. Orang kampung, Muar. Afad. Jadi kalau di Muar tu memang meriah dengan macam-macam pian eh. Menu-menu lah yang paling. Ada sambal goreng tak Sufian? Sambal goreng Jawa ada? Sambal goreng belum lagi. Belum lagi. InsyaAllah akan coming soon kot. Okay. Biasa kalau di Muar bukan pagi-pagi ada sate ke? Tak tahu. Kalau Muar Sufian biasanya breakfast pagi sate. Tapi kalau family saya, juada hari raya ni laksa Johor. Laksa Johor tu minum wajib lah. Okey, macam mana raya tiba-tiba raya ni Sufian? Alhamdulillah okey sebab persiapan tu dah buat beberapa hari sebelum. Sebab kita sebelum hari raya, saya dah balik ke kampung belah ibu di Mersing, Johor. So bila announce malam-malam raya tu cuma ada sedikit persiapan lah macam juadah-juadah hari raya yang baru nak prepare. Tapi alhamdulillah semua okey. Okey, bagi Pian tahun ni berusia masuk ke era 30-an betul eh? Ya, masuk 3 series insyaAllah. Besok? Wah. Okey, rakan-rakan sini ya, ada advance. Hari jadi. Boleh tak? Sufian Suhaimi. Sufian Suhaimi, boleh? 1, 2, 3 vokal sana. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Sufian Suhaimi. Happy birthday to you. Okay, Dato' M. Nasir pula macam Dato' M. Nasir. Advance, ya? Bukan senang iringan Dato' M. Nasir pun nyanyi. Baik, Dato' M. dengan Dato' M. Malia, di sebalik misteri dan artistiknya Dato' M. Nasir, apa mungkin menu yang sering diminta di pagi Syawal yang orang lain mungkin tak tahu? Apa dia soalan dia? Di sebalik kita nampak Dato' M. Nasir ni kan misterius ataupun artistik semua. Pasti ada kelainan dia yang dia minta mungkin di pagi Syawal. Dengar degupan jantung fatty. Dato' takut. Makanan dia tak. Menu apa selalunya? Paling artistik sekali.
Tak minta apa-apa. Oh, tak minta apa-apa? Itulah betul ke Datin? Hidang aja dia makan. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Bab seni mungkin nampak complicated. Tapi bab kehidupan memang senang. Itulah kontradiksi Datuk M. Nasir memang memukau. Okay. Datuk, mungkin ada perkembangan terbaru untuk peminat-peminat M. Nasir sendiri kan? Mungkin ada lepas ni lagu baru ke? Dah buat konsert ke? Macam mana Datuk? Setiap hari saya buat plan. Setiap hari saya buat lagu. Tapi ada beberapa benda yang saya mungkin akan keluarkan di tahun inilah. Lepas raya. Lepas raya ni ada persembahan. Menarik. Itulah saya rasa raya lah. Tak sempat tanya dengan Datuk lah. Beza lagu raya dulu dan sekarang. Nanti takut pula jawapan dia panjang kan. Dan kena simpan di sesi yang lain sebab lebih ilmiah insyaAllah. Okay. Sufian Suhaimi mungkin boleh bagi ucapan raya untuk budak peminat. Assalamualaikum kepada semua yang menonton MSI hari ini. Saya nak ucapkan selamat hari raya. Maaf Zubatin. Juga terima kasih kepada semua team production dan juga Datuk Datin untuk nyanyian hari jadi tadi. Besar makna buat saya. Terima kasih. Itu dia. Alhamdulillah kita dapat meraihkan cinta pada pagi Syawal ini. Ya. InsyaAllah. Mungkin Datuk dan juga Datin ucapan Hari Raya untuk keluarga ataupun sahabat handai. Okey. Nak sama-sama ke? saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Di tahun ini. 15.23 kan. Okey, Datuk. Terima kasih, Datuk. Kita tak ready hari ini. Kita masih ingat, masih Ramadan. Tak apa. Selamat Raya untuk semua, ya. Okey, selamat Raya. Terima kasih, Datuk. Tadi saya pura dengan Datuk, ya. Misteri dan juga artistik itu. Datin Maria Musa dan juga Sufian Suhaimi. Okey, itu dia. Berdebat tak interview yang menasih? Saya dengar punya awak jugdak-dudak-dudak itu.